Dina mangsa pandemi COVID-19, Jawa Barat mampu nyieunan alat pelindung diri atau APD, anu moal matak hareudang anu makena, salila 8 jam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan nembrakeun, kiwari industri anu bergerak dina widang kesehatan, mimiti ting pucung hol bari kualitasna kawilang nyugebakeun. Dina mangsa pandemi COVID-19, tina 15 ribuan pausahaan di Jawa Barat, kakara 6.000 industri anu kadaftar dina Sistem Informasi Industri Nasional, tapi kabisa nyangking izin operasional mobilitas kegiatan industri. Tapi eta IOMP 58 industri di antarana dicabut, dume henteu laporan saban mingguna kalawan mayeng. Sokomo, Pemerintah Kabupaten jeung Kota Oge boga wewenang nutup eta industri upama henteu boga IOMP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Muhammad Arifin ngeceskeun, ayeuna di Jawa Barat mimiti ting pucunghul industri anu bagerak dina widang kasehatan bari kualitasna kawilang nyugemakeun. Salah sahijina industri APD. Sokomo warga Jawa Barat ge mampu nyieunan alat pelindung diri atau APD anu anti hareudang najan dipake jero 8 jam. Eta industri anu pernahna di kota Bandung teh mangrupa industri kecil menengah anu mampu produksi meh 2.000 APD saban poena. Jadi itu yang kemudian Jawa Barat tetap juaranya inovasi, juaranya kemudian juga kreatif. Nah itu adalah salah satu bentuk kreativitas yang memang produktif juga kan ya. Nah jadi tadi itu ditemukan satu tuh yang memang kondisinya dan bisa dipakai 8 jam tanpa panas. Nah itu kan yang selama ini si coverall ini atau APD ini kan hareudang, dan kemudian kalaupun juga banyak ditemukan penularan baru ataupun juga terkena di para tenaga medis dokter, karena memang tadi mungkin karena hareudang atau panas, bruk, kepukul kan gitu. Nah kalau ini 8 jam dan tidak diuji tadi. Sajroning kitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep saban industri diwewegaanku petugas atau manajer COVID-19 anu boga pancen ngebrehkeun prak-prakan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di pausahaanana sewang-sewangan. Lian ti kitu meh saban industri ge kudu ngalarapkeun ketak ngurangan kapasitas produksi tepi ka 50% batan sasari turta shifting pagawe. Saya kira hari ini menjadi contoh Jawa Barat siap melaksanakan AKB dan para pelaku industri sudah melakukan protokol. Pak Roni, masukan dari gugus tugas adalah Pak Roni harus segera menunjuk manajer COVID. Jadi nanti kalau ada razia, bukan razia lah, inspeksi dari aparat gugus tugas, maka yang berhubungan tidak harus pemilik atau direktur. Cukup manajer yang ditunjuk mengurusi COVID. Dina nas-nasna Gubernur Jawa Barat nandeskin lianti widang industri saban toko tepika tempat ibadah oge kudu diwewaganku petugas COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.